Satu kejayaan yang manis lah untuk pasukan Kelantan United, kerana bagi kami rata-rata pemain-pemain saya adalah pemain yang berumur 12 tahun. So dapat bersaing dengan pasukan Sabah yang pasukan yang boleh kita katakan berpengalaman, dapat kami memberi saingan sehingga ke sepakan penalti. Alhamdulillah pemain saya berjuang sehingga ke wisel penamat, berjuang bermati-matian, walaupun saya beranggapan bahawa kami mempunyai peluang yang lebih baik sebenarnya untuk menang untuk masa sepenuh masa. Tapi masih lagi rezeki berpihak pada kami. InsyaAllah banyak lagi yang perlu diperbaiki, sebab bagi saya ini satu projek jangka masa panjang yang mungkin dibuat oleh FAM dan juga Kelantan United. InsyaAllah untuk final nanti kami akan cubalah memberikan saingan untuk yang terbaik untuk pasukan Kelantan United. Bagi saya lah pemain-pemain ni, pemain-pemain saya, pemain yang dah mature. Walaupun mereka berumur 12 tahun, tetapi mereka bermula bermain bola sepak seawal umur mungkin 8-9 tahun. Jadi bagi saya, mereka dah mature, mereka dah faham apa yang saya nak, taktikal bagaimana kita nak main, approach bertemu dengan especially pasukan Sabah ni, pasukan yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dalam kumpulan, mereka menang 11-7. So saya ada taktikal saya dan pemain-pemain saya faham. Itulah resepi kejayaan kami untuk game semifinal ni. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah juga kepada FAM lah, kerana sejak coach national team Coach Holin datang ke national team untuk pasukan wanita, banyak pembaharuan pembangunan yang dibuat, terutama sekali untuk wanita. Kalau kita lihat wanita sekarang dah ada liga mereka sendiri, bawah 15 pun ada liga. So bagi saya sesuatu yang baik, dan perkara ini harus diteruskan dan mendapat sokongan daripada peminat-peminat, penyokong, sebab buat masa ni dia nampak agak kurang sokongan. Tapi benda tu ada, kita nak perlu hebahkan lagi benda ni supaya benda ni mendapat sokongan daripada semua pihak, mendapat sokongan daripada semua pelbagai agensi ataupun sesiapa saja. So insyaAllah dengan sokongan daripada semua pemain, jurulatih, penyokong, parent, FAM sendiri, saya rasa bola sepak wanita kita boleh pergi jauh insyaAllah. Yang pertama alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, pasukan SLFA FC ini kita telah jaya ke masuk peringkat final untuk Liga Puteri. Ya, anak-anak ni telah berkorban dari segi masa diorang untuk training, untuk totally untuk kita persiapan Liga Puteri tahun 2023. So kita akan buat yang terbaiklah untuk ke final akan datang nanti. Memang pasti Kelantan United ini salah satu player yang kami kenal pasti juga yang boleh bermain as a team. Dia ada ability yang bagus, tapi yakin kami akan cuba buat segi correction atau homework sedikitlah tentang game. Walaupun kita peringkat kemudian kita menang, tapi final macam-macam dah berlaku. Kita buat yang terbaik untuk memastikan sekurang-kurangnya kita boleh mencapai kejayaan kita pada tahun ini insyaAllah. Pastinya kalau masuk pertandingan, yang pertama untuk kejayaan anak-anak untuk masa depan, pasti untuk kejayaan mereka menjadi juara-juara. Tapi paling penting bagi saya ialah masa depan mereka diberi ruang dalam permainan bola sepak dan faham apa itu bola sepak wanita, terutama di negeri Malaysia itu sendiri insyaAllah. Tanya kepada pihak FM, pertama bila langkah ini berlaku, pastinya dia ada jangka panjang 5 tahun akan datang. Pastinya ada satu target dalam AFL U17 dan sebagainya. Jadi kita teruskan program sebegini supaya pemain-pemain bola sepak perempuan terutama di Malaysia ini ada peluang dan tempat untuk berkarya dan dapat cara bermain dengan betul dan pertandingan yang betul insyaAllah. Okey, kepada penyokong atau peminat tegar bola sepak wanita untuk Malaysia, jom kita datang sesama dua pasukan yang antara bagi saya yang akan bertemu di final SSLP FC dan juga Kelantan United. Pastikan hadir dan support kami semua untuk masa depan bola sepak Malaysia insyaAllah. Terima kasih.